kita kembali dalam Meletop. Dan kalau tengok Nabil Ahmad dah berdiri sekarang ni, sebab apa Nabil? Sebab kalau untuk legend, kita kena berdiri. Kita kena tunggu dia masuk. Jom kita persilakan Bunda Hetikus Endang. Waalaikumsalam Bunda. Apa khabar? Kabar baik Bunda. Yang di rumah apa khabar? Semua baik. Ya Allah Bunda. Ya Allah. Jemput Masya duduk Allah. Bunda. Bunda silakan Bunda. Tadi Bunda, Papa di mana Papa? Papa ada. Ada. Standby. Alhamdulillah. Ini terus terang, ini saya agak terlambat. Karena baru makan durian. Oh. Ui, Bunda tiap-tiap minggu makan durian. Duduk Bunda. Okay, duduk. Cuma duduk Bunda. Tadi baru ngomong-ngomong dengan Uyaina. Kenal enggak Bunda? Kata satu program di Indonesia. Betul. Uyaina ini satu program di DA Asia. Dangdut. Khusus dan Dangdut. Golden Memory. Dan Golden Memory. Oh, banyak programnya. Kalau saya host, Bunda lah jurinya. Untuk semua acara dekat sana. Tapi kalau DA Asia, Bunda tidak di depan. Tidak menjadi komentator. Tetapi menjadi juri di dalam di rumah, di kamar. Oh, dari lagi dari mudah rumah. Gitu. Nontonnya baring-baring, nonton gitu-gitu. Iya, betul. Tapi boring juga. Lebih boring enak juga. Kan di studio. Kan kita bisa lebih hidup. Betul. Okay. Tapi kan, Bunda, Bunda kan ke jadi host. Jadi host pula. Host saya, host saya. Sorry. Juri untuk GV. Tunggu dulu. Ya Ina gimana jadi pengantin? Baru 12 hari. Tadi saya sudah tanya, udah ngandung belum? Belum lagi, baru 12 hari. Bun, tengok nih Bun. Kacau. Gimana sayang? Alhamdulillah. Ya. Happy pasti ya. Menyesal pasti. Tidak. Kenapa enggak dari dulu ya saya? Gitu ada. Tak ada menyesal. Sebab dah cuba untuk kecapi apa yang sebelumnya ni. Tapi hari ni pun nak cakap pasal Yana lah Bunda. Hari ni nak cakap pasal Bun. Bun dah ke Malaysia hampir 3 bulan dah sekarang betul? Baru 2 bulan. 2 bulan lebih. Mau 3 bulan. Mau 3 bulan nanti. Bunda tinggal cucu kat sana nanti. Ya, saya untuk pengetahuan anda semua, bilik kami sebelah-sebelah. Jadi bila kami tengah buat skrip tu, kadang-kadang dengar Bunda lagi ngomong dengan cucunya. Guna FaceTime. Video call lah. Video call. Arlo. Karena pada saat Bunda, Bunda kalau cerita suka cucu suka nangis. Jangan nangis Bunda. Karena waktu Estro minta untuk 3 bulan, terus terang itu berat buat Bunda. Memberi keputusan apakah Bunda harus di Malaysia untuk Estro atau program yang di Jakarta. Betul. Karena program di Jakarta pun sama juga 3 bulan. Pada akhirnya diskusi sama Amir, kebetulan Amir adalah, Uyaina tahu Amir, dia sebagai manajer Bunda. Selalu diskusi. Akhirnya Amir bilang, Mama ambil Malaysia. Supaya bisa refreshing. Karena kalau di Jakarta rutinitas itu bosan. Setiap hari ya. Sama. Kalau di sini alhamdulillah, aduh durian musangking. Boleh honeymoon dengan papa Iya, besok betul. Dekat sini. Seronok sikit nanti bila balik rindunya tu. Betul. Tetapi Malaysia untuk Bunda kan rumah kedua. Iya Bunda. Ini semua anak kedua ni. Anak kedua. Anak ketiga. Bunda dah cakap KL. Amir lepas tu Afifah, lepas tu Yaina. Bunda. Ya. Bunda punyalah suka dengan Astro ni, nama cucu pun Astro Ria ke apa macam mana? Bukanlah. Apa pun nama penuh. Apa nama? Enggak, Bunda sampai mau melahirkan, sampai si Afi mau melahirkan pun dia bilang, Mama kasih nama dong buat anak Afi. Aduh, enggak usah lah. Papa gitu kan. Terus kita sibuk mencari, bukan mencari nama anak. Mencari panggilan untuk si cucu panggil kepada kita. Itu yang kita sibuk mencari dictionary ini. Mencari apa kira-kira gitu. Nama-nama itu. Jadi Arlo panggil apa? Akhirnya pada saat kita masuk, Afi sudah harus dan kebetulan operasi. Caesar. Jadi akhirnya belum dikasih nama. Jadi pas keluar, tapi alhamdulillahnya Uyaina ini pengalaman buat kamu. Pada saat dia sudah 4 bulan, konon ceritanya kata orang tua sudah ada nyawa kan. Betul, sudah dimus nyawanya. Nah itu selalu Bunda, Assalamualaikum. Mau namanya siapa pokoknya Assalamualaikum. Bagi salam dulu. Terus sampailah Afi melahirkan. Jadi pada saat keluar dari ruang bersalin, gitu, Uyaina, langsung Bunda bilang, belum ada nama nih. Belum. Assalamualaikum. Budak-budak sekarang sakti ya. Enggak kayak anak-anak dulu. Anak-anak dulu kan baik. Masih. Gitu kan. Betul. Anak yang ini sudah langsung
Buka mata. Suara, suara suara bunda. Bunda, begitu kan? Nah, jadi belum ada nama. Pas bunda lihat Valdo, ini ceritanya 3 hari loh, ini enggak apa-apa ya? Enggak apa, kita 4 hari ini, show ini 4 hari. Cerita bunda baru 3 hari, show-nya 4. Nah, jadi namanya siapa? Ih, mama mau tahu enggak namanya siapa? Siapa? Arlo. Oh, bagus. Terus mama mau tahu enggak tengahnya? Kan 3 nama. Betul. Kalau Arsanda pasti ayahnya. Betul. Yang tengah siapa? Yang tengah apa-apa? Astro. Hah? Astro? Ah, tunggu, Astro apa nih? Astro Distira. Jadi Arlo, Astro Distira Arsanda. Sedap macam namanya. Macam nama saya juga. Saidatul Nasiha Uyaina. Macam nama saya juga. Siapa? Ahmad Astro Nabil Hot Disney Hot Plus. Astro. Taklah. Telinganya. Tapi, telinganya Astro. Nah, ini perlu pemirsa di rumah, penonton di rumah. Jadi sekarang ini enggak apa-apa cerita agak. Boleh, boleh, bisa Bunda. Jadi terutama ini apa topinya Bunda, kerudungnya Bunda, dibilangnya kerudung Astro. Tapi itu trademark Bunda Hetty. Trademark. Sampai dah ada fan datang ke GV, pakainya seperti Bunda. Wow. Yes. Tapi namanya apa Bunda? Bukan Bunda, Benda. Benda. Benda? Apa benda? Tapi Yana pun pernah photoshoot, dia orang pakaikan Yana seperti Bunda Hetty. Because you are such an icon. Okay, tapi kan Bun, GV. Kemarin GV 6. 7. 7. Lepas tu sekarang... Minggu inilah yang ke-8, quarter final. Wow. Udah quarter final. Apa perbezaan GV kali ini dengan terakhir Bunda di sini? Bunda GV ini 6. Alhamdulillah baru, terima kasih kepada Astro, lagi. Tim Astro, kembali lagi terima kasih mempercayai Bunda. Harus. Sebagai juri tetap. Wajib. Terima kasih. Hanya last year Bunda tidak bisa karena Afi merit. Ya, betul. Clash, bentrok. Tentu... Banyak sekali perbedaan. Yang tahun ini adalah betul-betul cabaran buat para juri, termasuk Bunda. Untuk bagi karena markah, ada peserta sekarang ini genre-nya macam-macam. Benar. Ya, ada kalau nggak salah 1, 2, 3, 7 genre. Betul. Wow. Nah, jadi itulah cabaran buat juri, terutama buat Bunda. Tapi ya Bunda enjoy aja. Kita lihat saja. Itu betul. Tapi cabaran ni lebih kepada Bunda lah. Betul. Sebab kali ini ramai yang powerhouse Bunda boleh menyanyi. Adi Bahno, Nikki, semua Suki. Power. Dan mereka sudah berpengalaman. Betul. Betul. Sudah berpengalaman betul-betul. Kalau Bunda terus terang, Bunda ini bukan tipe yang juri mempelajari peserta sebelum tampil. Itu bukan. Di pentas Bunda dah pelajari dulu. Hari minggu pertama. Dah research. Dari pertama baru Bunda pelajari. Itu cerita dia. Baru kenal. Juri yang lama, pengacara pun yang kekal sehingga sekarang. Alhamdulillah. Baik. Bunda, sekejap lagi kita bawa temannya datang. Best friend Bunda Hetty Kozendang. Sekejap lagi Bunda. Bunda akan terus bersama kami dan sekejap lagi kita bawa masuk penyanyi nombor satu Malaysia. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Meletak.